Hai, saya Mas Doktor. Kali ini kita membahas tentang bagaimana Shinta Yong ternyata. Ternyata beliaunya kemarin sakit dan update di Instagram. Kalian lihat bagaimana para fans Indonesia itu banyak berkomentar, mendoakan yang terbaik untuk Coach Sintayong. Bahkan sampai ada yang mau membawakan, jadi ada yang mau membawakan ikan gabus katanya, boleh untuk menengok ke Sintayong. Jadi memang mungkin Sintayong kalau tahu terjemahannya para fans itu pasti ya menyadari bagaimana para fans timnas itu benar-benar apa istilahnya ya, sangat peduli dengan Sintayong. Makanya Sintayong ketika beliaunya nambah sampai 2027 itu tentu bukan perkara yang sulit karena penerimaan tim Indonesia itu sangat tinggi. Dan kita bandingkan ketika Sintayong membela ketika melatih timnas Korea, bagaimana bagaimana penerimaan masyarakat Korea, meskipun ketika tim apa, Sintayong bisa mengangkat tim Indonesia, para fans Korea baru berpikir, oh ternyata kualitas kepelatihan Sintayong itu bagus. Nah gitu. Jadi kita nggak tahu ke coach Sintayong sakit apa, tapi memang kelihatannya perlu operasi. Dan itu kenapa ada netizen yang mau memberikan ikan gabus ya. Ya semoga aja kita doakan coach Sintayong lekas sembuh dan nanti bisa bisa melanjutkan ke apa istilahnya fase 3 Piala Dunia dan bisa maksimal. Dan kita berharap juga kita bisa berbuat banyak, apalagi lolos di Piala Dunia. Itu harapan kita bersama. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.